Halo guys, kembali balik kepada channel gua Lord Adi Official. Nah, hari ini kedua kalinya gua buat dessert di channel gua sendiri. Nah, kalian pasti penasaran kan apakah dessert yang akan gua buat ini hari dengan menggunakan icitan Thai milk tea. Oke, jadi kita tengok apa dessert yang bisa diolah dengan ini. Oke, jadi gua merencananya mau buat something yang very special. Karena icitan Thai milk tea ini mempunyai rasa yang very authentic. Oke? Mungkin kita buat ice cream, oke? Yuk, di sini gua sudah ada bahan-bahannya ya guys. Gua ada susu, gua ada cream, gula dan egg white. Oke? Dan of course Thai milk tea. Pertama, gua akan panaskan susu dulu. Semuanya aja. Alright. Nah, di sini gua ada gula. Jadi gula ini sebelum kita letakkan gula, best thing kita pakai ini dulu. Thai milk tea ini, oke? Okay? Nice. Jadi gua akan menggunakan Thai milk tea ini sebagai flavor dia. Ini dia guys. Jadi gua akan menggunakan icitan Thai milk tea ini untuk flavoring kali ini. Oke? Okay? Ini icitan Thai milk tea yang saset. Alright. Nah, dan gua tambah satu lagi. Nah, jadi sebenarnya rasanya sudah agak manis nih. Jadi nanti kalian bisa add in kalau kalian mau tambah kemanisannya atau gimana. Oke? Okay? Look guys. Kalian bisa lihat. Nah, gua tambahkan sedikit cream. Oke, okay, jadi kita biarkan dia boiling sebentar. Sementara itu, gua akan mulai mengaduk ini egg white ini ya. Kenapa ice cream harus pakai egg white? Supaya dia punya rasa itu lebih smooth, eh? Dan lebih licin kayak gitu kan. Oke. Jadi kita menggunakan Thai milk tea ini, icitan Thai milk tea ini. Kalian lihat, dia tidak ada menggumpal-gumpal gitu kan. Jadi ice cream kalian itu benar-benar bisa jadi smooth banget. Tambahkan sedikit gula. Gula secukup rasa aja ya. Oke, kalau untuk ice cream kalian tidak perlu whisk ini sampai peak. Sampai peak berarti sampai dia betul-betul stiff. Eh? Cukup maybe dikatakan maybe dalam 15% sebelum meringue. Oke, sementara itu kita tunggu ini boiling. And nggak perlu lama. Oke, ini salah satu flavor yang paling gue sukai. Nah guys, icitan Thai milk tea ini guys dibuat daripada daun teh pilihan. Dan aromanya mantap gila. Oke, jadi hari ini kita sudah selesai masak ini dan sekarang kita tinggal mix saja lagi. Oke. Nah. Lihat warnanya guys. Nah, kalian bisa lihat guys. Dengan menggunakan icitan Thai milk tea ini enggak ada gumpalan, enggak ada yang tertinggal kayak gitu kan. Oke. Sup ini kita biarkan gini dan kita campurkan dia, kita whisk. Nah, nanti kita dinginkan di dalam kulkas. Nah guys, sekarang ini kita cuma perlu tunggu paling kurang lebih kurang dalam 1 atau 2 jam tergantung kepada kekuatan chiller kalian. Kalau chiller kalian itu very strong, kuat, cepat dia sejuk. Ya kalau lambat ya nggak apa-apa. Tapi yang paling penting sekali kalian harus terus whisk dan whisk.
Jadi sampai dia nanti kalian mendapatkan tekstur yang very smooth. Oke? Okay? Kita tunggu dulu ya. Nah guys, karena prosesnya terlalu panjang, jadi anyway, gua telah siapkan tadi. Ini dia ice cream kita tuh guys. Jadi untuk finishing, gua tambahkan sedikit garnishing dengan coklat. Oke? Okay? Jadi kalian bisa tambah topping apa aja yang kalian suka. Nah guys, ini dia. Oke, gua udah kasih mixes. Benar kata orang ya. Kalau pacar bisa bohong, tapi kalau rasa pastinya bisa bohong kan? Karena Ichitan Thai Milk Tea ini rasanya otentik banget. Nomor satu di Indonesia dan asli daripada Thailand. Kalian bisa dapatkan kemasannya dari botol ataupun yang kotak ataupun yang saset ini. Guys, jangan lupa ikuti resep ini dan kalian bisa tag gua di bawah ini dan jangan lupa follow Instagram gua di adimj8. Alright, dan kita harus coba resep yang otentik ini. Semoga kalian senang dengan resep hari ini. Have a nice day. Sampai jumpa lagi.